So hari ni kita nak shoot gambar pernikahan Adam A dengan Katie. So kita dah mainkan tempat ni. Kita tengok macam mana kita WM punya crew buat kerja untuk majlis pernikahan Adam dan Katie. Hai, assalamualaikum. Saya Ibrahim daripada WS Studio. Hari ini kita akan shoot majlis pernikahan Zeti dan Adam. Kita tengok nanti lah, kena. Thank you. Saya Afif. Hari ini tugas saya sebagai fotografer untuk majlis pernikahan Adam dan Zeti. Hai, saya Nana daripada team WS Studio. So saya jadi backup untuk detail fotografer. Okay, hari ini kita akan shoot Adam dengan Zeti. Jom, kita dah. This is how we work. Kita ada 3 shooter. Dengan setiap shooter kita akan pakai berbeza-beza lain lah. So, macam saya pakai 550. Okay. Dan Afif dia akan pakai 435. Dan Akim dia akan pakai what? Normal. Ha? 70-100. Dia akan pakai tele. Dia akan pakai tele. So ni kita akan buat banyak angle. Alright. So saya kita tengok macam mana kita nak shoot detail untuk dia punya baju, kasut ataupun crown. Alright. Adam dengan Zeti. So untuk majlis batal sembahyang tu sama cincin apa semua dengan sahan mas kahwin kita akan buat di rumah. Okey, jom kita tengok. Tadi shoot dekat indoor, kat rumah Flamin. So kita main shoot untuk outdoor. So kita ada lebih kurang lagi dalam 40 minit untuk kita shoot outdoor. So kita pilih lokasi dekat Chinatown. Kita akan pusing around ni macam ni. Dan kita tengok apa yang kita shoot. Angkat nikah Adam dengan Zeti hari ini jalan dengan lancar dan kita ambil fotografer dengan tim Wan Ladong. Memang best lah kan, dari tunang kan, dari tunang sampai nikah ambil dengan Wan Ladong. Memang ambil kat Wan. So dia punya servis pun terbaik. So harga pun berpatutan. So boleh ambil dekat Wan Ladong. So gambar dia pun cantik-cantik. Pastinya memang cantik. Baik.